Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan jajaran operator andalan? Jumpa lagi di channel Wansun. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video tutorial tentang cara mencetak atau mendownload profil ASN Kabupaten Majalengka di Samara, Sistem Administrasi Manajemen ASN Majalengka Raharja. Baik, pertama terlebih dahulu kita masuk ke mesin penelusuran Google. Kita ketikkan di sini pada mesin pencarian, kita ketikkan Samara. Nah, maka akan muncul paling atas Samara, Sistem Administrasi Manajemen ASN Majalengka Raharja. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini kita bisa masuk sebagai admin atau ASN. Nah, sebagai contoh di sini saya akan masuk menggunakan username dan password sebagai ASN. Nah, di sini saya akan masuk sebagai ASN. Kemudian kita masukkan username dan password. Setelah itu kita masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan yang di atas. Nah, setelah itu kita klik masuk. Nah, maka akan muncul tampilan dashboard seperti berikut ini. Nah, di sini pada dashboard akan muncul profil ASN. Di sini ada data utama. Nah, dikarenakan kita akan mencetak profil ASN, kita arahkan ke cetak untuk mencetak profil ASN. Kita klik atau kita pilih cetak untuk mencetak profil ASN. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Di sini adalah profil aparatur sipil negara untuk Kabupaten Majalengka. Nah, di sini ada data pribadi, riwayat keluarga, riwayat golongan, dan lain-lain. Nah, ketika kita ingin menyimpannya, kita pilih tanda panah yang ke bawah. Kita akan mendownloadnya. Kita klik download. Kita tunggu. Nah, kemudian kita tentukan di mana kita akan menyimpannya. Setelah itu kita pilih save. Sedang proses pendownloadan. Nah, sudah tersimpan. Nah, demikian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.